2 bulan ya guys, karena persiapan untuk pindah-pindahan rumah punya banyak lah guys, jadi gak sempat untuk membuat video. Nah kali ini kita akan membuat video atau kita akan memasak entok pisang ya, menggoreng pisang dan pisang sale ya guys. Nah kuenya kayak gini guys. Ini dari pisang masak dijemur mungkin ada sekitar semingguan ya, atau sekitar 2 mingguan ya, karena menunggu pisang ini sampai benar-benar kering. Dan penyimpanan pisang ini juga bisa sampai sebulan ya, karena ini awet banget. Dan menurut saya sih ini rasanya lebih enak dibandingkan dengan pisang goreng yang digoreng biasa guys. Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya untuk menggoreng pisang sale. Di sini adalah air ya guys, air secukupnya, tepung terigu juga secukupnya, dan ini adalah pisang sale. Nah, ini kita tuangkan air secukupnya. Ini sambil kita aduk-aduk. Tergantung dari selera kalian ya guys, mau agak kental atau agak cair sedikit, itu dari kalian. Teman-teman, ini tepung terigu yang saya sudah campur air ya, itu tergantung dari kalian mau campurnya seberapa. Cuma di sini aku sukanya teksturnya yang agak yang sudah bagus. Jadi kita langsung goreng aja. Cus, kita ke dapur. Kita nunggu minyaknya panas. Dan itu adalah busa-busa minyaknya ya guys. Kita akan coba masukkan satu ini. Yang matang kayak gini ya guys, dia warnanya agak ke coklat-coklatan gitu, tapi manis. Ini nggak lama lagi nih, tunggu agak kemerah-merahan. Dan ini lebih enak ya menurut saya, goreng pisang sale ini daripada pisang yang biasa guys, pisang
disimpan. Apalagi disimpan di kulkas itu. Teman-teman, ini kita selesai sudah menggoreng pisang salenya. Ini lebih enak disajikan dengan teh hangat atau susu hangat, apalagi di musim dingin itu lebih maknyos. Ini kita coba pisang salenya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Satu rasanya manggis. Enak. Kalian pasti ketagihan. Kalian harus coba. Enak. Nikmat guys, nikmat. Oke guys, sekian video dari saya tadi menggoreng pisang salenya ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian suka video saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share di sosial media kalian. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.